Nah, ini nih efek biru-birunya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Indramayu. Oke. Sekarang di hadapan saya ada sebuah paket. Saya terima paket tadi sore. Ini adalah sebuah jam tangan yang saya pesan dari merek F-Engine. Jam tangan yang harganya murah, tapi bukan murahan katanya. Oke, langsung saja. Mari kita buka. Ini adalah tampilan dari kemasannya. Packingnya kertas hitam dan berlogokan F-Engine, tulisan F-Engine yang berwarna tinta emas. Wih, di tinta emas, keren ya. Udah, tampilannya sangat elegan. Mari, seperti apa, kita buka dalamannya. Saya juga ini baru pertama kali. 1, 2, 3. Oh, masih ditutup. Ada penutupnya lagi. Kita buka. Yes. Di sini saya mendapatkan satu batu baterai yang kecil. Terus ada kain fiber buat lap. Apalagi? Dan F-Engine itu membawakan sebuah alat, bukan tusuk gigi ya. Ini kayaknya buat dorong kuncinya, karena ini kecil banget. Bukan obeng, bukan. Ini hanya besi kecil dikasih gagang kayak gini. Nah. Kita taruh dan ini unit. Ini jam tangannya keren sumpah. Kalau kita lihat, ini ada efek apa ya? Biru, warna biru. Tuh. Kalau kena cahaya dia akan berkilau. Katanya di sini F-Engine itu, ini tampilannya analog, ada yang gerak-gerak, lihat, kelihatan kan? Kita fokusin. Nah, keren sumpah, keren. Gila, ini jam tangan murah loh. Tapi desainnya wow. Keren ya. Ini analog. Pergerakan mesinnya quartz. Model jamnya ini model bisnis ya. Model businessman gitu kan. Keren, elegan. Jenis penguncinya yaitu klaps ini. Jadi klik. Jenis penguncinya klaps. Dan material strapnya, ini di sini spesifikasinya tertulis stainless steel. Nah, udah kita buka. Maaf ya, lampunya kurang terang dan studionya belum jadi. Studio YouTube ala kadarnya. Kita buka. Ini stainless steel ya, stainless steel anti karat. Dan kita akan keretak bagian sini. Oh, senang saya ngeletek-ngeletek. Kalau di pergelangan saya yang kecil, kayaknya harus potong deh.
Tuh, gede banget kan. Tapi kalau jamnya sendiri ininya kayaknya nggak terlalu besar ya. Pas cuma nanti strapnya kita potong dulu. Masa garansinya ini yang bikin saya kaget. Ini ya ampun. Ini harganya ratusan ribu. Ini harganya murah banget, 100 ribu lebih, nggak nyampe 200, dan mempunyai masa garansi 5 tahun. Parah nggak, 5 tahun garansinya. Wah, kacanya ini terbuat dari tempered glass, kaca tempered. Lebarnya 22 mm, panjangnya itu 44,5 mm, ketebalannya 10 mm, panjang talinya strapnya ini 260 mm, beratnya sekitar nggak terlalu berat kalau menurut saya, ini sekitar 113 gram. Bahan casingnya logam, jadi bukan plastik ya, ini logam, beneran logam. Logam, nggak plastik. Kalau kita tarik sekali, ini buat settingan pengaturan jamnya. Nah, di atas itu yang berputar cepat itu detikan ya, detikan. Jadi yang jamnya yang ini di bawah. Untuk pengaturannya gampang sekali karena ini analog ya. Jam berapa sekarang? Sekarang kebetulan jam 20.14, berarti jam 8. Kita putar ke sini. Jam 8 lewat 14. Oke, 15 lah ya. Sekarang di tet 15, kita klik satu kali. Nah, ini dia detikannya berputar. Keren. Keren sih ya. Wow. Ada logo F Engine. Nah, stainless steel black, base metal bezel, 30 meter atau 100 kaki. Water resistennya, tuh, 30 meter atau 100 kaki, 100 feet. Water resistant. Nah, ini nih efek biru-birunya. Waduh, gila. Oke, unboxing dan review singkat kita kali ini tentang jam tangan F Engine. Itu saja dari kami, Galeri Indramayu. Jangan lupa kalau suka dengan videonya klik like, dan kalau tidak suka klik dislike saja. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.